tari adalah kehidupan yang diungkapkan melalui gerakan yang indah. Dan sebagai pelatih, saya berdiri di sini untuk membimbing mereka menemukan keindahan itu di dalam diri mereka sendiri. Saya melatih para penari untuk menjadi penjaga cerita, membawa penonton dalam perjalanan emosional melalui setiap gerakan yang mereka lakukan. Oke teman-teman, hari ini kita akan fokus pada teknik dasar langkah tari. Dimulai dari postur tubuh yang benar. Ingatlah, untuk terus menjaga punggung lurus dan bahu rileks. Kemudian, perhatikan posisi kaki dan lakukan gerakan dengan keanggunan. Untuk itu, kita akan coba dengan salah satu gerakan ini. Kalian bisa mulai gerakannya dengan melakukan gerakan tangan seperti ini. 1, 2, 3. Tuh, ulang. 1, 2, 3. Tuh. Oke, sekarang mulai kalian. Ayo, cepat, kalian pasti bisa kok. Bagus. Nah, dilanjut, kalau sudah seperti itu, kalian tangannya seperti ini, terus ke atas, naik, kiri, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, balik, maju, mundur, maju, mundur, balik. Nah, gerakan berikutnya kalian saya lakukan seperti ini. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, itu. Oke, teman-teman, di sini kunci utamanya adalah latihan yang konsisten. Dengan waktu dan kesabaran, saya yakin kalian akan menguasai setiap gerakan. Oke, di sini saya akan tekankan, tarian bukan hanya gerakan tubuh, tetapi cerita yang diceritakan melalui setiap gerakan. Saya sebagai pelatih tari, bukan hanya mengajarkan teknik saja, tetapi juga menyampaikan emosi, ekspresi, dan kehidupan melalui gerakan. Setiap gerakan mempunyai makna yang mendalam, seperti sebuah bahasa yang mengalir ke dalam ruang. Teman-teman, saya rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Saya melihat kemajuan yang cukup bagus dari kalian semua. Saya harap kalian bisa meningkatkannya kembali dengan berlatih terus-menerus di rumah kalian. Ingatlah, tarian bukan hanya gerakan tubuh, tetapi menyampaikan emosi, ekspresi, dan kehidupan melalui setiap gerakan. Saya yakin kalian memiliki potensi yang besar untuk menjadi penari yang hebat dan luar biasa. Maka dari itu, kalian harus semangat dan terus berlatih di rumah. Setiap hari, saya menyaksikan transformasi yang terjadi pada para penari. Mereka bukan hanya belajar teknik tari, tetapi juga memahami makna di balik setiap gerakan. Sebagai pelatih, kebanggaan terbesar saya adalah menyaksikan mereka menggambarkan cerita melalui gerakan, membiarkan diri mereka menjadi saluran bagi ekspresi dan emosi yang dalam.